Ibu kedengaran kan? Oke, terima kasih Abah. Silakan share screen ya untuk tugasnya yang akan Ibu cek ya. Soalnya waktu kita cuma sedikit ya. Minggu depan akan UTS. Nggak bisa di share screen ya. Aduh, punya Aldo nggak bisa di share screen. Gimana ya? Boleh boleh dikirim ya. Tahu nomor ibu kan? Nggak usah di share screen, dikirim dulu ke ibu. Abis itu nanti dijelaskan aja ini Aldo, nggak apa-apa ibu, walaupun ini walaupun ada ini di sana agak sedikit bising, nggak apa-apa. Yang lainnya Ahmad Baharu sama Habah, ayo datanya dikirim dulu ke ibu, nggak apa-apa. Ini nomor WA ibu ya, seperti ini. Oke, dikirim dulu ke WA ibu. Oke. Mak. Topan dong, topan dong. Oh, Manda. Silakan Haba di share screen. Membakar nama mama.
Halo, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Kedengaran nggak? Sorry. Halo, halo. Dan Mbak. Halo. Kedengaran nggak? Sorry. Ya, kedengaran. Okay. Pada materi kali ini saya akan membahas pada mata kuliah logika dan teknik digital, hal yang berkaitan dengan logika. Saya sedikit kasih overview terlebih dahulu. Logika adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan patokan dengan kesimpulan melalui asas-asas penalaran. Catatan pertama tentang logika telah dibuat oleh Aristoteles, yaitu seorang filsuf Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi. Aristoteles merumuskan konsep logika keterangan, proportional logic, dan teori berpikir, silogisme. Ia melihat bahwa kaitan logika dapat dinyatakan sebagai kalimat-kalimat menerangkan kemajuan besar dalam bidang ilmu logika. Dibuat oleh ahli matematika Inggris George Simon Boole pada abad ke-18 yang telah menerbitkan risalahnya berjudul Mathematical Analysis of Logic, analisis matematika tentang logika. Hubungan logika dan teknik digital. Jika keadaan logika ini diperagakan oleh sebuah indikator lampu, maka pada logika 0, ini berarti lampu padam. Sedangkan untuk logika 1, lampu menyala. Atau dengan sebutan lainnya, logika 0 adalah false, yaitu salah. Dan untuk logika 1, yaitu berarti true, atau benar. Berdasarkan logika 0 dan 1, maka beberapa rangkaian digital ini disebut pula rangkaian logika. Tingkat-tingkat digital membentuk suatu kata, masing-masing tingkat digital tersebut membutuhkan bit dari satu kata. Sebagai contoh, sebuah kata 6 bit terdiri dari 6 tingkat. Digital bebas misalnya 101011 yang dapat dipandang sebagai bilangan dasar 2 atau basis 2 ya, bilangan biner. Bilangan desimal adalah bilangan dengan basis 10 yang terhitung dari angka 0 sampai ke 9. Ini saya sedikit ya, mungkin kalian juga udah pada baca juga. Jadi saya baca sesuai dengan poin-poinnya aja. Lalu juga kita di sini akan mengkonversi bilangan desimal ke biner, lalu ASCII dan sebagainya. Oke, langsung ke soal. Yang pertama adalah kita di sini diinstruksikan untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal. Bilangan biner di sini adalah bilangan yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Di sini disebutkan 10010 basisnya 2 ditambah 00010 dengan basis yang sama dengan kita konversikan ke bilangan desimal yaitu berbasis 10. Dengan cara yaitu kita tambahkan lalu kalikan basis yang pertama bilangan desimal dengan angka 2 dengan bilangan biner jadi sesuai dengan urutannya atau indeksnya. Jadi kalau seandainya indeks yang pertama itu adalah 0, maka tulis 0. Ini dari kanan ke kiri ya, urutan untuk penyelesaian tugasnya untuk menjawab tugas itu seperti apa. Jadi kita tulisnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalnya kita pengen nulis caranya atau nulis instruksinya, kita terlebih dahulu menuliskan indeks yang pertama. Karena ini merupakan indeks yang pertama dari angka desimal, yaitu 0, tulis 0. Lalu kalikan dengan angka 2, dikalikan 0. Jadi sesuai dengan urutan ini. Ini agak sulit. Kayak saya agak susah nih visualisasinya seperti apa. Mungkin salah nih saya nulisnya kayak gimana. Jadi ini satu, next lagi, itu indeks yang ketiga, dua, dan seterusnya.
maka hasilnya adalah 2 basis 10. Karena hasil daripada ini semuanya, kalau 0 dikalikan 2 pangkat 0, yaitu hasilnya 0. 1 dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya 1. Hasilnya 2, sorry. 0 dikalikan 2 pangkat 2, itu hasilnya adalah 0. 0 kali 2 pangkat 3, itu hasilnya adalah 0. 0 kali 2 pangkat 3, hasilnya adalah 0. Maka hasil daripada ini adalah hasil bilangan desimal daripada 100010 basis 2 itu adalah 2 basis 10 atau basis atau kita konversi ke bilangan desimal. Begitu pun sebaliknya. Jadi kita ketahui kita hitung terlebih dahulu dari baris yang pertama sampai baris yang terakhir. Ini kan baris yang pertama ini kan 0 nih. Sampai baris yang ini kan kita hitung nih 0 1 2 3 4. Nah, itu jadi ada 5 indeks ya, ada 5 urutan di sini yang akan kita hitung. Lalu keluar lalu hasilnya adalah 18. Kenapa? Karena 0 kali 2 0, 1 kali 2 adalah 2, 0 kali 2 pangkat 2 adalah 0, 0 kali 2 pangkat 3 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 4 adalah 8. Satu kali dua pangkat nol adalah 16 ya. Satu kali dua pangkat empat adalah 16 ditambahkan dengan dua, yaitu hasilnya adalah 18 gitu. Maka hasil konversi dari saya salah baca. Maka hasil konversi dari bilangan binar ke desimal 100010 basis 2 ditambah 100010 basis lalu kita konversi ke bilangan desimal adalah 2 ditambah 18 yaitu 20 basis 10. Karena bilangan desimal memiliki basis 10. Oke, ini langsung ke soal ya. Ini ada jawabannya, ada jawabannya sama seperti cara yang ini. Jadi kita sama gitu ya, kita tambahin aja langsung gitu, 1 tambah 0. Ini kan pertambahan bilang biner ya. Bu, benar nggak, Bu? Hasilnya segini, Bu. Jadi kita tambahin aja langsung, 1 tambah 1, 1 tambah 0 ya, itu adalah 0. 0 tambah 0, 0 tambah 0 ya, hasilnya adalah 0. 1 tambah 1 ya, hasilnya 0. Kenapa? Karena kita carry off, atau kita simpan di sini. 0, karena di sini udah ada 1, berarti 1 tambah 0. Nah, hasilnya adalah 1, basis 2. 100 sama seperti soal yang pertama. 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. 1 tambah 1 adalah 0. Simpan 1 di sini. 1 tambah 0, ya hasilnya 1. 0 tambah 0, ya hasilnya 0. 1 tambah 0, ya hasilnya 1, basis 2. Juga sama, soal yang kedua juga sama dengan soal yang kedua ataupun yang pertama. Sekarang kita menjumlahkan bilangan oktal. Cara menjumlahkan ini berdasarkan soal ya. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang terdiri dari 8 angka. Dari angka 0 sampai ke angka 7. Atau basis 8 ya. Cara menjumlahkan bilangan oktal sama seperti menjumlahkan bilangan desimal. 376 ditambah 45 dengan basisnya 8 ya. 6 tambah 5 itu kan 11 ya. Nah, sisa 3 tuh, sisa 3 simpan 1. Karena kita carry off ke sini karena basisnya itu maksimal ada 8 karakter. Jadi kita kurang itu. Jadi 11 itu dikurangin 8. Maka hasilnya adalah 3, simpannya 1 karena memiliki value yang lebih gitu, kelebihan angka gitu di situ. Kelebihan value, bukan angka tapi kelebihan value di situ. Maka kita simpan 1. Terus 8 tambah 4 itu hasilnya adalah 12.
12 dikurangi 8, itu hasilnya ada 4, simpen 1 lagi karena kita kelebihan trio, ya kita carry off lagi ke sini, jadi 4, maka hasilnya adalah 443 basisnya 8, karena total ada bilangan yang memiliki basis 8. Terus kita masuk ke bilangan komplement ya, bilangan komplement itu. Penjumlahan komplement 1 dan komplement 2. Jadi komplement 1 pada bilangan biner, di sistem bilangan biner bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mengurangkan masing-masing bit dari nilai bit 1. Jadi kita kurangi nih, misalkan kalau seharinya nilainya 1 berarti 0 gitu, kita kurangin gitu. Dan begitu sebaliknya. Lalu dengan cara yang kedua, mengubah semua bit 0 menjadi bit 1 dan semua bit 1 menjadi 0. Ya, hasilnya pun sama juga gitu. Karena kita tinggal ubah aja gitu dari misalkan dari angkanya dari angka 0 menjadi angka 1 dan dari 1 menjadi 0. Kalau yang cara yang pertama kan kalau misalkan bitnya 1 kan itu jadi 0. Kalau 0 gimana? Kalau 0 kan berarti kayak ada carry off-nya ke situ. Berarti angkanya jadi 1 dong. Gitu. Itu langsung soal aja. Cara yang biasa artinya tidak dirubah ya. Kita langsung aja dikurangin gitu. Ini hasilnya ada 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Simpen 1 di sini. 0 dikurangi 0 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, carry off ke sini. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1 dengan 0 karena kita sudah carry off. Di sini adalah 0 kan, terus di sini ada 1. Jadi di kita ambillah value-nya gitu dari angka sebelumnya. Terus masuk ke komplementnya. Kalau komplement itu adalah pada posisi saat kita jumlahkan, yang pertama kita rubah terlebih dahulu ketika kita rubah terlebih dahulu yaitu yang tadinya 10010 itu menjadi 01 kan 0 benar. Wah, ini ada yang salah ya, Bu. Kemudian, Bu, saya mau nanya, Bu. Ini ada yang salah ya? Ada yang dikoreksi ini. Saya salah dulu nih. Benar nggak, Bu? Yang komplement 1, Bu? Komplement 1. Halo? Iya. Benar nggak seperti ini, Bu? Sorry. Saya salah dulu setelah ini. Ya harus dirubah dulu kemarin ya. Iya, saya ngerti sekarang nih. Terus 0111 ya. Mm-mm. Iya, 0111 ya. Saya nulis saya. Jadi 1 ditambah 1 itu adalah hasilnya adalah 0. Ini saya kerjakan ulang berarti. Sorry. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Kita carry out. Terus 1 dikirimkan lagi, terus 0. Satu, kita kirim lagi. 1 ditambah 1. Nol. Nah, karena di komplement, artinya bilangan yang terakhir ini, yang carry off yang terakhir ini kita pindahkan ke sini, jadi +1.
ini 1, terus 1 tambah 0, 1, 0. Ini hasil daripada komplement 1, berbeda dengan komplement yang kedua, dia itu tidak setelah dijumlahkan. Jadi yang ininya kita ketika sudah diubah, lalu kita tambahin 1 ya. Kalau ini 1, sorry, itu berarti saya ikut suara. Jadi pada komplement kedua itu, hasil daripada komplement yang pertama itu ditambahkan dengan 1. Jadi kalau misalkan 0, 1, 1, 1, 1, berarti ditambahkan dengan 1 yang kedua ini. Nol, simpan 1, 0, nol, 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 1. Nah, 110 yang variabel yang pertama ini kita tambahin ke yang ini. Kalau yang cara biasa kita kurangin komplement itu kita tambahin 110 ditambah 10.000 ya. Ditambah 10.000. Satu. Nol. Satu. Nol. Satu. Komplement yang kedua hasilnya segini. Komplement yang kedua adalah hasil dari komplement yang pertama ditambah 1, komplement kedua carry off terakhir. Oh iya, carry off terakhir ini buang begini, kita anggap dulu ini. Carry off yang terakhir ini kita buang, jadi nggak perlu kita pakai. Maka hasilnya adalah 01011, perjumlahan heksadesimal. Kita terlebih dahulu harus tahu ya, karena heksadesimal itu adalah bilangan yang basis 16 dengan campuran angka dan huruf gitu ya. Misalkan 9A basis 16 ditambah 43 sampai dengan 9A. 9A ditambah 43, A ditambah 3, A itu adalah 10 ya, 10. Ditambahkan dengan 3, 13. Mari kita lihat di sini 13 itu B. Nah, itu pun sebaliknya. Jadi kalau sampai kita pengen nambah juga, ini kan 9 tambah 4 kan 13 juga, berarti hasilnya itu adalah B. Kan penjumlahan heksadesimal ya. Ini langsung ke soal aja ya. ED 12 ditambah 4, 95. Sama dengan 2 tambah 5 itu hasilnya adalah 7. 1 ditambah 9 itu hasilnya adalah 10. 10 merupakan angka A pada bilangan heksadesimal. Terus D ditambah dengan 4. Hasilnya itu adalah 17 ya, 17, sedangkan maksimal daripada basis pada bilangan heksadesimal itu adalah 16, maka dia carry off 1.
dikurangin ya, 17 dikurangin 16 hasilnya adalah 1. Terus sisanya adalah F. E ditambah dengan sebelumnya. Jadi E ini berapa? E ini ditambah 14. Karena value-nya ini bertambah dengan 1, karena kita berdengan value-nya ya. Kan maksimal itu 16, jadi ditambah kerif 1 nih. Jadi E ditambah dengan 1. E ditambah dengan 1 berarti 15. F 1, A 7. Pengurangan. Sama ya, sama kayak jumlahnya juga. Jadi kita langsung aja kurangin gitu. B di sini itu 11. Dikurangin 9. Hasilnya adalah 2. 6 dikurangin 5 itu hasilnya adalah 1. 1 dikurangin 4 itu hasilnya adalah minus 3. Nah, berarti carry off nih. Carry off 3. 3 angka. F dikurangin 3. F dikurangin 3 berarti C ya. C 12. Oke, masuk ke perguruan BCD. Jadi kalau BCD itu cuma operasi aritmatika yang ingin kita klasifikasikan gitu. Ini sebenarnya masuk ke dalam tetroden atau pseudo tetrades gitu. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu dengan perjumlahan bilangan primer. Misal ini kan soalnya adalah 0101100 ditambah 0011, maka hasilnya adalah 1111. Kan 0 ditambah 1 kan 1 ya. 0 tambah 1 berarti hasilnya 1. 1 tambah 0 hasilnya ada 1. 1 tambah 0 hasilnya ada 1. Maka kalau seandainya hasilnya segini, hasilnya adalah 111. Apakah dia termasuk ke dalam golongan ke tetraden? 111 ternyata bukan ya. Tapi dia termasuk ke dalam pseudo tetrades. Pseudo tetrades. Oke, sekian. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan di materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ini. Oke, keren ya. Untuk rangkaian digitalnya belum ya, Haba ya? Untuk tugas rangkaian digitalnya belum ya? Rangkaian digital saya belum, iya saya belum dari ibu. Rangkaian digitalnya, tugasnya ya? File-nya tolong dikirim ke ini Ibu ya. Ke WA Ibu ya. Oke, baik Bu. Untuk rangkaian digital itu yang kayak gimana ya Bu? Sorry, maaf nih Bu. Yang menggunakan ini kemarin tuh logic.ly. Logic.ly. Heeh. Oh iya ya. Nanti saya coba lihat. Maaf Bu, punten. Ingat nanti ya. Saya sudah stop ya Bu ini. Share screen ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Bu. Mohon maaf. Oke. Silakan yang lainnya yang mau presentasi. Ayo, siapa? Ahmad Baharu, ayo. Ada Ahmad Baharu, ada Nana, sama ada Ronaldo. Tadi Ronaldo mana ya? Ronaldo itu Aldo ya? Oh iya. Ronaldo.
Kalau nggak bisa di share screen, filenya dikirim dulu ke ibu, habis itu ngomong aja nanti ibu ngeliat filenya. Karena share screen itu agak berat juga ya. Ya, siapa lagi? Atau gini aja ya, suara ibu kedengaran nggak? Gimana ya enaknya ya, kalian mau bikin video masing-masing kecuali Haba tadi ya yang udah presentasi ya. Haba udah bagus presentasinya ya, sudah apa tuh namanya, berusaha. Ya, siapa? Boleh saya bilang, Bu? Kenapa? Siapa yang mau ini presentasi? Satu lagi Bu, kasih kesempatan. Saya, Bu. Oke, silakan di share screen. Udah kelihatan, Bu. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Jumanto ingin mempresentasikan juga dari yang 1 sampai ke 6. Ke 6, iya. Yang pertama buatlah tabel padanan berada desimal ke biner dari 0 sampai dengan 1K. Saya di sini menggunakan Excel dengan rumus dua bim double plus, karena ini bilangan biner jadi plusnya harus 1,8. Supaya contohnya ya Bu, oke, keren. Next. Nah, kurang lebih kayak gini. Biasanya saya sampai 1K. Buat selanjutnya ada tugas buat simulasi dengan EWB, not, or, sama N, dan sir. Saya menggunakan EWB. Ya, pertemuan kedua. Ini. Buat tugas keempat, sederhanakan F sama dengan A aksen B aksen C aksen D ditambah A aksen B aksen C D ditambah A aksen B aksen C aksen D ditambah A B aksen C D ditambah A B C D ditambah A aksen B C D. Yang pertama saya jumlahkan A aksen B aksen ditambah A aksen B tambah AB ditambah AB aksen sama dengan A aksen B aksen ditambah AB ditambah AB tambah AB aksen sama dengan A
ditambah CD. Terus selanjutnya saya menjumlahkan CD ditambah reaction D, tambah action reaction ditambah AB action. Sama dengan D tambah B action. Jadi semuanya F sama dengan A tambah CD tambah D tambah B action. Buat tugas kelima, ada soal BCD. Dibelakan 16 ditambah 29 dalam bilangan biner. Bilangan biner ke 16 adalah 0010000. Bilangan biner 29 adalah 0001101. Sama dengan 0010001101. Ini ada kesalahan apa enggak ya, Bu? Kenapa? Ini ada kesalahan apa enggak ya? Apa benar? Coba kita cek, jumlahkan. 1 tambah 1 6 1 1 0 0 dulu ya, 0 1 ya. Ya kan? 1 ya, Bu. 1 tambah 1 kan 1 0 ya. Iya, ya, ini. Ini ya. Udah. Udah. Benar. Oke. Okay. Selanjutnya ada membuat simulasi full adder dan full subtractor. Saya di sini menggunakan Logically. Ini buat full subtractor-nya. Benar. Kalau yang sekarang jangan dibuatnya. Kalau 0, 1, 1, nyala 1. Dan buat full addernya kayak gini. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, terima kasih ya buat Nana Irwanto. Baik, saya tutup. Terima kasih sebelumnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih ada sisanya ya. Tadi itu baru satu, baru dua. Masih ada satu, dua, tiga lagi ya. Cuman yang terakhir, Nur Laila nggak hadir ya, Nur Laila. Ibu rasa ibu cukupkan dulu sampai sini ya. Kalian enaknya di mana ya? Nur Laila sama Nur Laila sama Gazi, Bu. Sama Gazi. Nanti enaknya gimana ya? Tadi itu kan ada yang dalam keadaan berkabung juga meninggal tetangganya ya, Aldo ya, Ronaldo ya. Sebenarnya ibu pengen lihat hasil presentasi kalian ya. Baik itu kalian bikin videonya, nanti kalian kirim upload ke Gmail, dan kalian kirim linknya ke ibu, atau kalian bikin Google Meet sendiri, nanti kalian presentasi masing-masing, habis itu linknya nanti kalian kirim juga ke ibu. Yang handle Ahmad Baharu, ketua kelas saja ya. Terserah yang mana ya, enaknya ya. Tapi ibu tunggu hari ini aja ya. Karena ibu akan nilai semua. Setelah itu untuk UTS-nya itu nggak jauh beda sama tugas kalian ya. Apalagi yang perlu ibu sampaikan ya. Jangan lupa
PPT atau Word-nya atau dokumen-dokumen yang berhubungan itu dikirim ke Ibu ya. Yang tadi itu udah Ibu nilai ya. Kalau Haba itu dia bagus ya, cara menyampaikannya bagus, Word-nya apa tuh bagus juga. Kelebihannya itu kalau Haba dia itu ada ciri khasnya, dia nampilin dulu ininya, tabelnya dulu, habis itu diliatin biar lebih jelas cara menyampaikannya ya. Terus kalau Nana Irwanto bagus juga, Nana Irwanto nggak ada yang nggak bagus ya, kalau selama berjuang itu pasti bagus ya. Terus Nana Irwanto juga bagus. Dia tadi Haba tadi rangkaian digitalnya yang kurang ya. Haba yang mahasiswa baru ya, Haba ya, Ibu lupa ya. Nana Irwanto dia ada lengkap, ada rangkaian digitalnya. Terus cara menyampaikannya juga bagus. Cuman Nana mungkin nanti agak akan kebingungan kalau misalnya nggak ada tabelnya ya. Misalnya kayak kemarin itu yang terakhir subtraktor, kemarin ada tabel-tabelnya seperti yang ditampilkan sama Haba itu ya. Terus tadi yang sudah memberikan slide itu ada Ronaldo. Ronaldo juga bagus ya Ronaldo. Dia tampilkan Ronaldo itu tugasnya. Tugas pertama ini jawabannya. Tugas kedua ini jawabannya. Tugas ketiga ini jawabannya. Tugas keempat ini jawabannya gitu. Jadi dia terurut ya kalau Ronaldo ya. Dari yang Ibu dari Ibu yang nilai tadi ya, itu Haba Ibu kasih nilai 95. Nana Irwanto itu Ibu kasih nilai 90. Ronaldo Ibu kasih juga nilai 90 ya. Tapi itu nilainya kalau Ronaldo kan di luar presentasi ya. Dia hanya slide aja yang baru Ibu nilai ya. Nanti slide tambah presentasi Ibu jumlahkan berapa totalnya ya. Nana juga itu baru slide baru presentasi aja, sama Haba juga baru presentasi juga ya. Nur Laila sama Gazi, maksudnya satu kelompok gitu Nur Laila sama Gazi. Apa Gazi itu Nur Laila? Enggak Bu, itu kayaknya yang tidak hadir Bu. Oh iya, Nur Laila sama Gazi. Oke, terima kasih. Tidak hadir. Catat dulu ya. Oke, terima kasih ya. Oke ya, pokoknya tugasnya Ibu tunggu sampai jam 12 malam hari ini ya. Tolong dihandle ya Ahmad Baharu ya. Terus apa tuh namanya? Tadi Ibu kasih dua opsi ya tadi ya. Kalau opsi sendiri, opsi pertama kalian boleh bikin Google Meet sendiri. Abis itu kalian presentasi itu. Kan teman-temannya bisa lihat tuh. Nah. Abis itu nanti misalnya dari emailnya Ahmad Baharu. Baru nanti Ahmad Baharu mengirimkan link email ke Ibu. Enaknya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi satu link yang Ibu dapat ya. Jadi Ibu tinggal lihat, oh ini hasil presentasi si A, si B, dan si C. Tapi kalau memang nggak bisa disatukan dalam satu Google Meet hari ini, kalian bisa bikin video masing-masing. Video itu bisa kalian upload di apa tuh namanya di Google, bukan di Google Meet, di Gmail kalian. Linknya nanti kasih ke Ibu juga, nanti Ibu akan cek hasil video kalian itu. Nanti linknya jangan dibatasi ya, harus siapa saja bisa melihat link ini gitu ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah presentasi, Haba, Nana, slide-nya. Terima kasih Ronaldo, terima kasih juga yang sudah hadir semua. Ada Ahmad Baru, Nana, Ronaldo, Haba ya. Ada 4 orang yang hadir ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu tunggu pokoknya sampai jam 12 malam ya. Slide dan hasil Google Meet kalian atau hasil presentasi kalian ya. Oke, minggu depan presentasi, tugasnya dipelajarin, soalnya nggak jauh beda sama tugas dan materi-materi yang Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama.